Sebuah mobil mewah terbakar saat terparkir di basement pusat perbelanjaan Plaza Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, dugaan sementara mobil mengalami hubungan pendek arus listrik. Detik-detik terjadinya kebakaran mobil mewah yang sedang terparkir ini direkam salah satu pengunjung pusat perbelanjaan Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat, Senin siang. Petugas keamanan pusat perbelanjaan dibantu warga langsung berupaya memadamkan api yang keluar dari bagian dalam mobil. Kaca bagian depan mobil ini pun terpaksa dipecah agar api tidak menjalar ke seluruh bagian mobil dan mobil lainnya yang terparkir di basement. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran mobil mewah ini, namun dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah petugas keamanan memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan.